di channel Aningga Game. Kita lanjut ya main game Sakura School Simulator. Video kali ini aku pengen ngikutin gurunya lagi nih guys. Wow. Tapi guru yang paling pintar namanya Pak Shinzui. Itu loh seperti merek sabun. Yaudah deh teman-teman, langsung aja kita pakai karakter siapa ya? Sakurani apa Sakuruni nih? Kayaknya Sakurani aja ya. Soalnya lihat deh guys, dia keren banget ya. Soalnya di channel Ani Nur Hayani aku ada aku video ngikutin mobil yang warna biru itu loh guys, yang muter-muter yang waktu itu aku belum bisa dapetin. Nah ini aku langsung aja gantinya seperti apa ya? Sepertinya Sakurani harus menyamar jadi guru nih guys. Wow. Biar nggak ketahuan sama Pak Shinzui. Atau kita pakai baju ini aja? Yang ini atau yang ini? Seperti Ibu Sumi sih kalau baju yang ini atau yang ini guys. Ibu Sanae ini mah. Jangan deh, yang lain. Yang mana ya teman-teman biar nggak ketahuan? Kalau kayak gini seperti guru baru. Kepala sekolah kemarin itu, jangan yang itu deh. Yang mana ya teman-teman, udah abis nih bajunya. Sepertinya kayaknya aku pengen kayak guru masak aja kali. Gak apa-apa lah ya, kayak Ibu Sumi ya. Kita ganti aja warna bajunya. Terus warnanya apa ya guys, mungkin warnanya coklat kali. Terus ini material pertamanya lebih kuning. Bukan, kuning aja juga bagus ya. Gak bagus guys. Aduh, atau agak coklat lebih gelap. Kayak gini, gimana teman-teman? Sepertinya kurang oke ya. Perpaduannya terlalu gelap banget sih. Tapi kan kalau kayak gini nggak mencolok sih guys. Mungkin nggak apa-apa kali ya teman-teman. Aku coba tadi aja warnanya. Ya udah deh nggak apa-apa yang ini aja. Coklatnya agak tua ya. Terus rambutnya jangan seperti ini, warna merah kayak kucing garuk. Ganti aja guys. Rambutnya kalau guru itu harus berwibawa. Kita cari ya. Rambutnya mungkin disanggul aja nih. Wow. Kayak gini cantik. Terus warnanya, warna apa ya teman-teman? Warna hitam bagus nih rambutnya. Bagus sih, kalem. Terus matanya kita ganti jadi warna biru bagus? Enggak. Biru muda? Enggak juga. Coklat terlalu, kayaknya coklat aja deh enggak apa-apa, tapi rambutnya terlalu gelap teman-teman. Jangan ya, kurang bagus warna rambutnya. Warna muda aja, nah kayak gini. Aku suka banget warnanya yang kayak gini deh. Atau yang lain deh, yang lain. Nah kayak gini aja nih, lebih kalem gitu kan Sakurani. Ya udah cukup teman-teman. Kalau begitu langsung aja kita mulai ya. Ya ampun, Sakurani nyamar loh guys jadi guru. Lihat nih. Ya ampun, cantik banget. Gimana menurut teman-teman? Cocok gak nih Sakurani jadi guru? Enaknya jadi guru apa ya? Karena mau ikutin guru paling pintar di sekolah guys. Sepertinya Sakurani harus pakai tas deh. Yaudah, aku pakai tas dulu ya guys. A few moments later. Ayo, Sakurani buruan. Ini Sakurani. Sakurani. Iya Sakurani. Kenapa? Kok kamu baru kelihatan sih? Iya, kamu pakai baju seperti itu sih Sakurani. Iya Sakurani. Aku lagi mau menyamar jadi guru. Buat apa kamu nyamar jadi guru? Gak apa-apa. Aku lagi ada kerjaan. Aku boleh nggak pinjam mobil kamu? Oh ya sudah, pakai aja untuk kamu apa sih yang enggak? Elah. Yaudah deh guys. Kalau gitu langsung aja kita pakai mobilnya Sakurani ya. Keren banget nih mobilnya dia. Si warna pink. Wow. Ya Sakurani. Ting ting, ini dia nih Mbak Ayumi. Awas. Aduh si Sakurani. Mobilnya Sakurani ditabrak-tabrak. Aduh. Yaudah lah guys. Kita langsung parkir aja mobilnya, parkir di mana ya teman-teman? Parkir di sini aja deh. Nah, sudah, ayo Sakurani. Kamu harus terlihat berwibawa dong Sakurani, kan jadi guru. Ayo. Cepet. Itu tuh ada Maki. Awas, jangan sampai Maki melihat Sakurani menjadi guru, guys. Ini sudah jam 8 pagi nih kita lihat. Itu ada Pak Sasuke, ada Bu Rinka juga. Kita lihat ya, Pak Shinzui sudah datang belum ya teman-teman? Kelewatan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Wah, ada guru baru. Iya dong, kenalin, saya guru Sakurani. Guru Sakurani, namanya kali Sakurani. Iya bener, Sakurani nama saya. Perkenalkan, saya guru baru di sini. Mohon kerjasamanya ya semuanya ya. Baiklah, kayaknya nggak dianggap guys sama guru yang lain. Langsung aja lah, temuin Pak Shinzui. Pak Shinzui, selamat pagi. Halo juga Bapak. Sama-sama, ada apa ya Pak? Sakurani kayaknya harus duduk dulu deh guys, harus menghormati.
jangan duduk di sini, saya kurangin. Duduk di sini nih, sampingnya Pak Shinzui. Pak Shinzui, begini ceritanya, saya tuh pengen banget ngikutin aktivitas Bapak. Boleh ya, Pak ya? Karena setahu saya Bapak ini guru paling pintar. Pak Junta dudukin Sakura nih, guys. Kaget aku, teman-teman. Pak Shinzui coba. Sakura nih, kok kamu terbang-terbang sih? Aneh banget. Coba kita lihat ya. Statusnya kepintarannya 60, teman-teman. Berarti ini memang guru paling pintar nih. Gak ada guru sepintar Pak Shinzui. Pak Shinzui makannya apa sih? Coba kita lihat. Dia gak terlalu rapper sih, guys. Ayo, sudahlah, kita tunggu aja kalau gitu. Pak Shinzui datangnya dari pagi ya? Atau dia datangnya ikutin guru yang lain, guys? Wah, ya sudahlah. Kalau begitu Sakura nih kayaknya dilatih terus nih sama Pak Shinzui. Kita sebaiknya tungguin dulu aja kali ya, teman-teman. Ini soalnya masih pagi. Pak Jiro aja masih di situ tuh. Udah pada ngajar, udah ada bel. Kenapa Pak Shinzui nggak pergi-pergi, teman-teman? Mencurigakan nih. Robotnya juga jalan-jalan lagi. Coba deh robotnya diajak ngomong nih, mau nggak? Nope. Gak mau diajak ngomong, guys. Maunya ditinju kali. Cobalah kita duduk dulu aja, kita tungguin dulu deh. Ini ibu nenek bukan sih, guys? Coba ibu nenek, ya bukan? Iya benar, ibu nenek Sugimoto. Coba kalau ibu nenek bentarin. Pintar juga, teman-teman. 55. Cuma beda sedikit. Ini cewek paling pintar menurut aku deh. Ya gak sih? Coba kalau ibu yang ini. Kalau ibu ini tuh, ibu Yurika gak terlalu pintar tuh. 25. Pak Osamu juga enggak kok. Lihat guys, tuh 15. Udah, ini sepasang kekasih nih, guys. Kayaknya Alice next student. Oh, dia guru matematika, teman-teman. Oh, pantesan. Pinter banget. Kepintarannya 55. Wow. Coba deh kita tunggu dulu ya, guys. Pak Shinzui ini aku gak tahu dia guru apa. Cobalah kita tungguin aja kalau gitu ya, teman-teman. Ya ampun, teman-teman. Ini udah jam 12 siang loh. Mereka berempat masih ada aja di sini. Gak berpindah tempat. Emang mereka gak mengajar ya, guys? Ya ampun, aku terheran-heran nih. Ibu Nene, Pak Shinzui, Pak Osamu, Ibu Yurika, sama semuanya pada diem di tempat. Emang gak makan siang apa, guys? Ah, Sakura nih bosan di sini. Ayolah, guys, kalau gitu kita beli minum dulu aja ya. Nanti kita bagi-bagi aja deh. Udah, kita beli minumannya 5 ya. Eh, Sakura nih, kamu beliin aja deh. Kita beliin Coca-Cola aja lah. 4, 5. A few moments later. Tuh kan, mereka masih ada di sini. Gak berpindah tempat loh, guys. Aduh, Ibu Yurika. Iya, Bu Sakurani. Nih, saya kasih minuman aja ya. Ibu kok kayaknya menganggur aja sih, Bu, dari tadi. Makasih, sama-sama. Pak Osamu, ini buat kamu minum. Biar gak bengong-bengong aja. Aduh, kesambet nanti. Ibu Nenek, nih saya bawain minum ya. Saya beliin tuh, minum. Makasih, sama-sama. Pak Shinzui juga sama nih. Nih, minuman buat kamu, Pak. Sama-sama, terima kasih ya. Kok sama-sama, sama-sama terima kali. Terima kasih kembali maksudnya, guys. Tuh, mereka pada minum tuh. Yaudahlah, Sakurani juga minum lah. Nyam 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 nyam. Jadi kalian semua di sini kerjaannya apa? Cuma duduk-duduk aja. Kok bisa pintar sih? Ya, karena kami di sini semuanya pada belajarnya melalui laptop. Pokoknya kelas online. Oh, kelas online. Aku baru tahu loh, teman-teman. Pak Shinzui, iya Ibu Sakurani. Selain Bapak ngajar online, Bapak ngapain aja di kelas? Masa Bapak cuma diem aja di sini di ruang guru nggak ngapa-ngapain? Ya justru itu, saya mengajar kelas online. Tuh lihat tuh, guru-guru yang lain baru pada datang karena belum pada sarapan. Tapi untung Ibu Sakura nih kasih kita minum semua, jadi agak lebih lega lah, nggak seret-seret amat. Wow. Yaudah guys, kita lihat dulu ya tuh Pak Jiro pada datang. Yaudahlah, kita tunggu dulu sampai gurunya kumpul semua ya. Lihat teman-teman, siapa yang datang? Pak Sasuke tuh. Ya ampun, kan gurunya udah 10, kita hitung ya guys, bener nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah komplit, guys. Lah, Ibu Sumi ngapain keluar lagi? Wah, tau gitu mendingan aku ikutin Ibu Sumi ya, guys. Ngajar pelajaran masak-masak. Kayaknya Pak Shinzui ini gak ngapa-ngapain deh. Ayo, sudahlah teman-teman. Kita lihat lagi aja setelah ini mereka ngapain nih.
A few moments later. Lihat teman-teman tuh, sudah jam 5 sore loh. Mereka masih pada berdiam diri. Tapi yang lain udah pada pulang loh guys. Loh, Pak Shinzui kok gak pulang-pulang sih? Coba lihat nih. Tuh. Ibu Rinka aja udah pulang teman-teman. Ya ampun, Pak Sasuke juga udah pulang. Ih, kayaknya Pak Sasuke sama Ibu Rinka punya sesuatu nih guys. Apa jangan-jangan mereka punya hubungan ya? Aduh, yaudahlah kita lihat dulu. Tuh guru yang lain tuh. Yaelah, Pak Yunta mau kemana? Tuh kan, mereka semua berempat masih di dalam ruangan ini. Ih, aneh. Pak Jiro aja udah pulang. Ya ampun, guys. Ini mereka ngapain sih diam di tempat di sini? Ah, baru keluar. Akhirnya, teman-teman. Kejar. Pak Shinzui, kamu nih ada-ada aja deh. Aduh, kita lihat ya, guys. Dia habis pulang sekolah ini ngapain nih? Aku lama sekali loh, teman-teman, nungguin. Sampai habis, sampai jumpa di video game selanjutnya ya. Bye-bye.